Bro, masak. Besok besok. Tapi paling baru asli nih, koki dari Capus. Biasa. Bang, masak apa, Bang? Liwet, Cek. Oh, liwetan. Luar biasa nih kalau ini. Ini asli nih. Dan koki kita dari Capus nih, Taman Sari. Kulih banget masaknya. Wih, cabai apa tuh? Cabai. Bang, ini teri nama? Goreng merah tuh. Goreng di mana? Di luhur. Pakai minyak nih. Ini fungsinya apa? Gunanya buat apa nih? Biar lembut kali ya, biar lecen atau gimana nih? Kaki kita dari Capus nih, Taman Sari. Ini bumbu rahasia nih dari Taman Sari. Rasa kaldu ayam sama ini apa ini? Nih, oh ini apa ini? Kaldu apalagi sapi. Masak ala apa ini? Kayak perindapan. Oh ini garam Himalaya asli dari. Wih, iya ini pakai tangan juga nih, sapi juga. Cakarannya nggak pakai sendok. Wis mantap. Banyak banget cabainya dari tadi. Hah? Cabainya banyak banget. Saya putus kan, semuanya dikit. Semuanya dikit ya. Kopi kita nih luar biasa nih. Ini udah biasa masak kayak gini ya di rumah. Jangan-jangan di rumah bini gak masak ya. Iya sih, ya kan. Wis, ini nih. Kita aduk dulu biar merata. Cicipin dulu nih rasanya gimana nih. Ini masih mentah tapi gurih. Cep, kurang. Enggak. Mau biasa itu cara. Cep, tanganmu mana, Cep? Enggak ah, pedes. Tanganmu mana sini? Enggak pedes, enggak mau. Sini tanganmu. Enggak dikit-dikit aja dikit. Tangan. Katanya suruh nyobain, maksa banget deh. Cobain. Kurang garam, Bang? Kurang garam. Kurang garam. Garam sih emang kurang, gurih mah pas ya kan sih sekarang. Gurih mah pas sekarang. Cep. Siap. Juga kurang aja, Cep. Ya ada. Yang gitu. Pinjam apa dah? Duit. Udah, Cep, ini, Cep. Oh, gitu. Udah kasih ini. Cep. Lu kurang garam 5 sih. Oke, ini dia nih. Kita akan coba masak. Wah, wangi bener nih, belum apa-apa ya. Pakai rice cooker gede. Ya, tuh. Ini kita ini lagi acara masak-masak ya. Kokinya bawa-bawa semua. Lihat. Nah, baru kita tunggu. Ini lagi dicek-cek sama koki kita nih dari Capus. Memastikan hasilnya maksimal. Ngecekan. Coba lagi. Gimana Bang? Bagus Bang? Pak, oh tambah teri biar asin ya. Jadi asinnya tuh asin alami dari ikan teri ya. Ini terinya udah masuk tuh teri. Ini teri Medan atau teri Bogor, Mang? Teri Bogor ini. Ya. Bogor, oh kirain Medan nih. Cirebut. Oke, kita akan makan-makan, masak-masak. Jadi kalau di sini tuh kalau ada acara-acara kita masak sendiri ya. Supaya ada rasa kebersamaan gitu dalam dunia pekerjaan. Akan masak lagi ini tuh kan buat masak teri. Minyaknya sekumpul ayo. Mang, seperempat aja, Mang. Nih, kokinya di sana. Ini kita diarahkan. Kebanyakan ya segitu katanya kebanyakan, jadi sesinya terinya sih ya, ya teri tengah mateng gitu kan. Eh ini apa nih, kita masak apa nih, Mang? Nih cabai. Goreng apa nih? Cabai. Oh goreng cabai, kirain teri udah teri goreng ya. Berarti kita goreng cabai nih buat cabai. Persiapan sambal, bikin sambal ini kalau kalau nggak ada sambal tuh rasanya nggak enak gitu, ambar ya.
kita cobain ya. Ini namanya masak ala lapangan nih kan. Nih, kita ini udah terbiasa kan di lapangan. Nama juga orang lapangan ya. Oke, kita goreng-goreng. Ini teknik kayak gini nih jarang kayak gini nih teknik apa menggoreng kayak gini. Ini hanya buat orang-orang lapangan aja nih. Tuh. Oh, lama goreng sih. Bawangnya kurang kata master chef-nya ini. Pedas chef ini chef. Pasti. Yakin cabe jambai lagi chef. Oh, mantap banget. Enggak apa-apa di sini mah pada doyan pada semua bang. Aman ya. Aman ini mah. Logistik datang nih bro, logistik. Nah, sok. Oke, kita yang ngulek aja ya. Kita bantu ngulek. Nang ini udah bersih ya, tinggal diulek ya. Iya. Oke, sip. Ambilin gula dong, Rip. Yang ngulek. Aduh, ngulek. Kita ulek. Gulanya mana ada? Gula apa? Gula pasir. Ngulek. Sama ini Rip. Piring, ambil piring. Itu piring mah tuh ada. Oh, ada. Bang ini semuanya masukin ya, sulap. Dikit-dikit aja. Oh, dikit-dikit. Oh, itu tekniknya gitu ya. Jadi dikit-dikit takut ya jatuhnya. Tekniknya dikit-dikit kalau mau ngulek, jangan langsung banyak. Ini kita sambil belajar juga di sini nih. Cabainya banyak banget. Teknik ulekan. Sambal perindapan. Wah, sambal perindapan ini. Buat apa nih? Bikin es buah. Es buahnya nih. Es buah Tanjung Priok. Es buah Tanjung Priok. Iya dong. Mantap. Dan kokinya nih Mang Asep. Woi, ini goreng apa Mang? Tempe ya? Tempe. Luar biasa nih. Oh, tempenya direndam dulu pakai bumbu rahasia nih. Di atas sini nih. Oh, asem nih. Ini alpukatnya nih. Mami lagi ngapain Mami? Kerja. Oh iya. Alpukat nih lagi dibongkarin. Es Tanjung Priok. Itu alpukat batu kali. Bunda. Alpukat batu. Keras banget, tapi dalamnya udah matang. Hebat ya? Biasanya kan lembek kan? Iya. Kulitnya? Alpukat mentega kali ya. Mentega kena kulkas jadi keras sih. Masak bersamaan luar biasa. Cobain rasa tempenya gimana ya? Masak kita cobain dulu masak ya. Rasanya kayak ini kayak kacang kedelai ya. Emang tempe lah ini. Mantap. Telur, sambal sama teri Bogornya udah jadi ya. Bikin apa nih, A? Nutrijel rasa semangka ya kan ya. Rasa kelapa katanya. Itu mengumpah enggak gitu enggak ya? Nanti kan diaduk. Nih. Oh, diaduk ya, ambil diaduk. Rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada luar biasa nih. Ini ngopi nih kita selesaikan proyek makan besar kita nih. Ini lupuknya, ini kopinya. Ini nasinya udah jadi nih, informasinya nih kayak gimana. Oh, ini mantep bener tuh. Nasi liwet ala
Krishna Encek ataupun alat siapus punya ya. Untuk es Tanjung Priuknya udah beres nih, es Tanjung Priuk. Ini nanti tinggal dikasih es sama primer ya, kayak gini nih tuh. Primer-primer. Ada susunya ya, tuh ya. Kita tinggal tunggu acaranya ya. Ini acaranya acara semacam pembinaan gitu ya. Kita kumpul-kumpul bareng gitu kan. Di akhir pekan guna mempererat tali persaudaraan ya kan ya.